Saudara, olah TKP ulang dilakukan Satuan Reserse dan Kriminal Polres Probolinggo, Jawa Timur guna mencari fakta baru pasca penetapan satu orang tersangka dalam kebakaran hutan dan lahan di Bukit Teletabis, Bromo. Polisi telah memeriksa sopir mobil Jeep yang membawa rombongan pemotretan pranikah yang diduga menjadi pemicu kebakaran. Menggunakan helikopter Super Puma Sabtu sore, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meninjau kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Bukit Teletabis Bromo, Jawa Timur. Peninjauan dilakukan via udara sekaligus survei medan agar pemadaman api menggunakan waterbombing bisa dilakukan. Titik api masih terlihat di sejumlah tebing disertai kepulan asap tebal. Diperkirakan luas lahan yang terbakar sudah hampir 100 hektar. Berdasarkan hasil pemantauan dan rapat koordinasi, diputuskan proses pemadaman rencananya akan dilakukan dengan metode waterbombing menggunakan helikopter berkapasitas 1.000 liter air. Untuk menggerakkan salah satu heli ke Bromo, insya Allah besok heli itu sudah bisa bergerak ke Bromo dan sekarang sudah mencarikan titik-titik sumber air untuk bisa diakses oleh heli jika lo akan melakukan pembasahan dan pemadaman. Nah, setelah itu selesai semua, aman semua, maka insya Allah Balai Besar TNBTS akan koordinasi dengan tim BHRI Bromo untuk membuka kembali wisata di Bromo ini. Tapi pastikan bahwa semua aman, tidak ada titik api dan tidak ada asap. Saya menyampaikan tidak ada asap karena kalau ada asap itu potensial masih ada api di bawahnya. Olah TKP ulang dilakukan Satreskrim Polres Probolinggo, Jawa Timur guna mencari fakta baru pasca penetapan satu orang tersangka dalam kebakaran hutan dan lahan di Bukit Teletabis, Bromo. Olah TKP ulang yang dilakukan dimulai dari titik persiapan rombongan melakukan pemotretan pranikah atau prewedding hingga calon pasangan pengantin membawa suar atau flare dengan kondisi menyala. Hasil olah TKP ini akan menjadi rujukan aparat kepolisian untuk mengembangkan penyelidikan, termasuk potensi adanya penetapan tersangka baru. Situasi tidak memungkinkan untuk dilakukan olah TKP, karena saat itu sedang posisi masih kebakaran. Jadi saat ini kita datang ke TKP, situasinya untuk di TKP api sudah tidak ada, sudah padam. Kemudian kami tujuannya untuk melakukan olah TKP adalah untuk mensinkronkan antara barang bukti yang diperoleh dengan lokasi atau TKP. Apakah memang betul kejadian itu, kejadian terbakarnya dimulai dari flare, berada di lokasi atau di TKP.